Sakti. Mantap. Assalamualaikum guys, kita perunding lagi guys bersama Bang Heri. Kalau nggak sama Bang Heri siapa lagi ya guys ya. Oke guys, ini pokok sawit yang akan Bang Heri perunding. Kalian tengok sendiri, sawitnya bagus tapi nggak dirawat, nggak diperunding. Buah masaknya ada yang masaknya sampai habis guys, dimakan tikus semua guys. Tikusnya enak kalau tikus kepala hitam bos. Oke bos, kita let's go aja Bang Heri habiskan propannya, pokoknya mantap bos. Kenapa ini om? Ambilin bawah dulu bos. Oke, diisi bos. Banyak pakisnya bos, jadi nggak kelihatan tuh. Nih bekas tikusnya bos, sarangnya salah Bang Hir bos. Segitu aja ya bos ya, kita potong rambutnya. Lalu kita sorong bos. Ini bekas orang panen mau curi aja bos nih. Kalian tengok sendiri nih potongannya bos. Mau panen curi-curi aja. Tidak mau ngabisin tenaga buat turunin pokoknya bos. Itu ciri-ciri pemanen yang gak bagus.
Mantap, bos. Ini mau masaknya, bos. Baru kelihatannya, bos, ya. Dan ini buah busuknya, bos. Tuh. Habis dimakan tikus, bos. Tikusnya jadi gemuk. Habiskan, bos. Mantap. Kita susun papanya, bos. Tambah mantap kalau udah disusun rupanya, bos.
ganti lagi dia bos. Ini bos, ini udah rugi bos. Indonesia nggak pernah rugi bos, selalu untung. Tuh bos ya, tuh bos, kalian tengok sendiri nih, kalau udah diperunding udah disusun, kita muter pokok sawitnya enak, ini kan, nggak takut-takut lagi kena duri, panennya cepat, kalau udah kayak gini semua. Oke bos, terima kasih yang udah menonton, yang belum menonton sampai jumpa di konten kita berikutnya, mantap.